Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan kami menyaksikan video ini. Kembali lagi di channel saya, Extra On. Oke, di video kali ini saya akan memberikan review tentang update yang terbaru dari aplikasi Akuisisi Peternak Lele versi 1.2. Nah, jadi update ini sudah resmi ya, ada di Play Store ataupun di App Store. Kalian bisa update saja di Play Store kalian, itu sekarang sudah update. Dan sini tanpa basa-basi kita langsung saja review apa saja yang baru di aplikasi Akuisisi Peternak Lele versi 1.2. Sini kita play saja. Dan kalian bisa lihat masih sama untuk tampilan awalnya, untuk tampilan baru masuknya, dan masih sama mengenai pembukanya seperti ini, dan grafiknya memang seperti ini. Nah, untuk melihat mengecek apa saja yang baru di versi baru ini, kalian bisa baca di koran ya. Di sini kita coba pergi ke koran, di sini ini akan muncul update terbaru. Di sini kita baca ya, klik, dan sini koran gratis, mau baca silahkan baca. Nah, jadi ini adalah versi 1.2, yaitu 11 Februari 2023, walaupun ini agak lewat ya. Dan update-nya apa yang terbaru di sini, ada Easter egg berhadiah snapping turtle ya. Ini gambarnya turtle, ini kura-kura, itu kalian bisa mendapatkan kura-kura, itu ikan, termasuk ikan legendaris ya, satu dari 7 ikan legendaris, yaitu snapping turtle, itu gratis kalau tidak salah. Dan di sini kalian bisa mendapatkan terpal graveyard atau terpal baru ya, yang untuk kalian bisa tambahkan di lahan kalian untuk tambahkan ikan ya. Lalu di sini kalian bisa mengganti nama lele. Kalian bisa mengganti nama lele kalian, mulai mau ganti nama ke nama kalian atau nama orang lain, dan nama jenis, nama unik dan lain sebagainya, itu bebas. Dan di sini juga ada menambahkan lele baru. Di sini untuk lele yang bintang 4 itu ada lele Sparta. Lalu lele bintang 5 itu lele unicorn, itu baru ya. Nanti kita akan coba review ikannya. Dan di sini juga ada menambahkan misi berhadiah arwana. Nah, jadi di sini kalian bisa mendapatkan ikan legendaris lagi, yaitu ikan arwana. Jadi itu sudah total ada 6 ikan arwana. Dan di sini juga di bawahnya ini ada mengganti ikan axolotl di Mr. Bone menjadi otter. Otter ini adalah berang-berang yang termasuk ikan spesial juga. Jadi kalian bisa dapatkan total lengkap 7 ikan spesial ya. Di sini kalian bisa dapatkan yang spesialnya 7 total, nanti kita coba beli ya. Lalu sini memperbaiki bug list of lele yang udah didapat atau dapat menghilang ketika lele dijual. Nah, jadi ini ada bugnya, jadi sudah diperbaiki juga. Dan sini juga mempermurah harga skip waktu saat lele makan. Jadi untuk kalian mau spam, mau kasih makan lelenya cepat makan, itu waktu untuk bayar diamondnya itu lebih murah ya. Dan waktunya itu lebih cepat, dan kalian bisa memberi makan lebih cepat juga. Dan sini ada catatan lagi, kalau masih ada bug maaf ya di sini. Nah, ada catatan lagi, dan ini update 1.1 ya. Jadi itulah update terbaru dari aplikasi Akuisisi. Sekarang kita akan coba review untuk misi ikan arwananya, nanti saya akan buatkan video terpisah. Dan di sini kita coba lihat di Mr. Bone. Nah, di Mr. Bone ini juga sudah berubah jadi berang-berang ya. Kalian bisa beli di sini, kalian langsung beli di sini, kalian siapkan diamond kalian itu 800 diamond ya. Di sini kalian bisa coba beli 800 diamond untuk otter atau berang-berang ini. Jadi kita coba beli, dan yes, kita yes dulu, dan sini kita coba ambil berang-berangnya dan kita bawa ke sini ya, ke kolam kita. Kita lihat di sini, kita lihat dan kita lepas, dan kita bisa lihat di sini berang-berang kita kecil sekali, dan karena dia baru dapat ya, dan ini belum saya kasih makan juga. Sangat sulit untuk kita klik ya, di mana otternya itu numpuk di bawah ya, sulit sekali untuk kita klik. Tapi nah, ini dia otternya seperti ini ya. Tadi kalian bisa mendapatkan otter ini secara menukar di tempat Mr. Bone tuh, dan ikan axolotl-nya sudah hilang lagi sekarang ya. Dan sini kalian bisa lihat di sini, kalian bisa cek di bagian ikannya. Di bagian ikannya ini sudah ini ya, sudah lengkap 7 ya. Jadi tinggal kalian kumpulkan saja. Di bawah ini ikan spesial sudah 7, tinggal 2, ada arwana dan snapping turtle ya, dan disuruh buatkan misinya. Dan di sini untuk mengubah namanya juga bisa ya. Oke, mungkin cukup sekian, itu adalah review terbaru dari aplikasi Akuisisi Peternak Lele versi 1.2. Jangan lupa kalian update di Play Store dan kalian tinggal mainkan gamenya ini. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa klik like dan share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Jangan lupa komen di bawah. Jika kalian punya kritik, pertanyaan, saran ataupun pendapat seputar video ini ataupun channel ini, kalian bisa tuliskan komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol subscribe serta lonceng notifikasi agar kalian update dengan video-video yang akan saya upload nantinya. Thank you for watching and see you on next video.